Fikri dan Bagas usai. Dihentikan duo lawas Denmark. Kali ini Fikri Bagas ditaklukkan Kim Astrup Anders Karup Rasmussen yang dijuluki duo lawak Denmark itu pada final yang berlangsung di Glas Arena, Rennes, Prancis, Minggu 29 Oktober 2023 dengan skor 14 banding 21, 21 banding 10, 18 banding 21. Meski begitu, ganda putra peringkat ke-13 dunia itu mencapai final turnamen level Super 750 beruntun, setelah sebelumnya juga menembus final Denmark Open 2023 pekan lalu, dan juga menjadi runner up. Kami senang sekaligus kecewa. Senang, karena kami bisa menembus dua final dalam dua minggu berturut-turut di level Super 750. Tetapi kecewa, karena tadi sedikit lagi kami bisa menang dan juara kata Bagas dalam siaran resmi PBSA. Kedepan semoga kami bisa lebih konsisten. Fikri Bagas mengawali game pertama dengan tidak terlalu bagus. Meski sempat ada rally-rally cukup panjang, tetapi poin selalu gagal diamankan mereka hingga tertinggal satu banding 4. Banjir error dari Bagas membuat pasangan Indonesia terus tertinggal sampai satu banding 6. Ada satu momen ketika Fikri berusaha membiarkan bola dari pasangan Denmark yang keluar, tetapi kemudian dia melakukan gestur seperti seolah nendak memukulnya. Julian Clark, selaku komentator BWF, teringat dengan Kevin Sanjaya, yang sering mempertontonkan aksi gerakan bak menipu sekaligus suar tersebut. Sayangnya, uji mental itu tidak berlanjut jadi hal baik setelah Fikri Bagas tetap tertinggal jauh 3 banding 9. Pertahanan mereka mudah digempur Kim Rasmussen, dan interval pertama dikuasai lawan dengan skor telak 11 banding 4. Tidak banyak yang bisa dilakukan Fikri Bagas pada game pertama setelah mereka benar-benar dalam penguasaan lawan hingga kehilangan game pertama dengan skor 14 banding 21. Pada game kedua, Fikri atau Bagas balas dendam. Memanfaatkan posisi lapangan yang unggul Angil, mereka menyerang pasangan Denmark dengan bertubi-tubi sampai unggul jauh 16 banding 8 sebelum merebut game kedua dengan kemenangan tak kalah telah, 21 banding 10. Pada game ketiga, Fikri Bagas sayangnya kalah start lagi. Mereka tertinggal cepat 2 banding 6. Mereka sempat mengejar sampai 5 banding 8. Sayangnya error demi error kembali terjadi. Momentum sempat didapatkan Fikri Bagas dari tertinggal jauh 10 banding 15. Mereka mendekat 16 banding 18. Tetapi peluang itu gagal dimanfaatkan. Game ketiga pun dimenangi wakil Denmark yang khas dengan selebrasi unik dan humoris dengan skor 21 banding 18. Pada game ketiga, kami tertinggal terus. Kami sudah berusaha mengejar sebisa kami, tapi memang belum rezeki," ucap Fikri. Poin-poin akhir itu, kami yang dalam keadaan tertekan merasakan tegang. Selain itu, tidak dipungkiri kondisi kami memang terkuras, sehingga fokusnya menurun.